Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan semua, saya sekali lagi mendoakan agar keadaan tuan dan puan hari ini juga baik. Saya sementara menunggu sebentar lagi sebelum pulang. Hari ini masuk ke pejabat start lah. Jadi hujan di luar sana. Jadi sementara itu menunggu masa pulang. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk bersama-sama dengan tuan dan puan. Jadi hari ini tuan dan puan, saya sebenarnya ada beberapa poin-poin perbincangan yang panjang di pejabat bersama dengan tim STAKLAH. Jadi sebelum sebelum itu saya mungkin bawa sebahagian, tadi ada sedikit perbincangan, sebenarnya banyak perbincangan, cuma ada beberapa perkara yang menyentuh tentang bagaimana kita mahu menyampaikan nilai, memenuhi keperluan pelanggan. Jadi petang ini saya ambil sedikit daripada banyak poin-poin perbincangan itu, di mana kita melihat bahawa rancangan-rancangan kita yang kita sediakan memang sentiasa perlu dalam keadaan yang boleh berubah. Maksudnya kita tak boleh lagi ada satu perancangan yang fix, yang fix dan tetap untuk digunakan sepanjang tahun. Jadi kita kena bersedia dengan keadaan ada perubahan-perubahan semasa yang akan berlaku, yang bukan hanya sahaja melibatkan keperluan kita tetapi juga keperluan pelanggan kita. Jadi bila bercakap tentang pelanggan ni ada elemen yang penting, kerana kita kata apabila kita menjalankan satu-satu jenis perniagaan, ataupun kita kata kita menyampaikan perkhidmatan atau kita menjual produk, dia ada kaitan langsung kepada penerima manfaat ataupun kita kata siapa pelanggan-pelanggan kita yang bakal menerima khidmat ataupun produk yang kita akan tawarkan. Jadi apabila bercakap tentang hubungan pelanggan ni tadi tuan dan puan, sebenarnya kita melihat bahawa perubahan itu memang sudah nyata. Maksudnya sepanjang kita kata dalam tempoh pandemik itu, kita sendiri sudah melalui banyak fasa perubahan dan kita sebenarnya banyak belajar. Malah sebelum daripada itu pun kita dah bercakap tentang trend ataupun bagaimana cara pelanggan kita melihat kepada apa-apa sahaja produk ataupun servis yang kita tawarkan. Jadi kali ini sebenarnya saya ingin membawa 2-3 poin sahaja yang pendek, macam biasalah pendek, yang tak ada poin yang panjang, pendek sahaja supaya kita dapat lebih masa untuk mungkin nanti kita semula, kita melihat semula, kita reflect semula. Jadi tuan dan puan, perkara ini sebenarnya merupakan satu rutin, terutamanya secara peribadi dan juga berada di STAKLAH ini, sebenarnya antara perkara rutin yang banyak dilakukan adalah untuk review. Untuk review dan melihat semula apakah perkara-perkara baik yang perlu kita teruskan, apakah perkara-perkara yang kita perlu tinggalkan, apa perkara-perkara baru yang kita perlu lakukan. Dia review tu dia begitu. Apa yang perlu kita berhenti buat, apa yang perlu kita kukuhkan lagi, apa perkara baru yang kita perlu lakukan. Itu antara tiga elemen penting apabila kita sebut tentang review. Jadi tentang pelanggan ni tuan dan puan, tentang pelanggan, kita melihat bahawa pada masa kehadapan ini sebenarnya tuan dan puan pun saya yakin sudah nampak perubahan trend pelanggan ataupun tingkah laku pelanggan, termasuk perubahan termasuk kita sendiri. Sebenarnya kita mahu berada dalam keadaan yang bersama. Maksudnya kita nak ada satu, sebagai seorang pelanggan tu kita nak dilibatkan, dilibatkan ataupun terlibat dengan jenama ataupun produk yang kita subscribe ataupun yang kita beli ataupun yang kita suka tu tadi. Dia ada elemen-elemen kebersamaan ataupun kita kata inclusivity, kita ada, kita bersama dengan sebahagian daripada jenama berkenaan. Jadi bila kita bercakap tentang hubungan pelanggan, kita tak boleh larilah daripada jenama, kerana jenama ini antara perkara penting yang memastikan apa pengalaman yang dilalui oleh pelanggan kita. Selalu kita sebut sebagai customer journey, terus dan seumpama dengannya. Jadi apakah perkara-perkara, elemen-elemen ataupun pengalaman itu sebenarnya yang memberikan sebenar nilai jenama itu tadi. Jadi antara perkara yang lihat, tuan dan puan, bukan tentang untuk menjadi sama. Katalah contoh, kalau saya guna satu jenama, katalah saya guna jenama Adidas, maksudnya bukanlah kita nak jadi sama macam semua orang yang guna jenama Adidas, bukan. Kita cuma mahu berada dalam keadaan yang harmoni, dalam keadaan yang berbeza. Jadi tadi saya ada sebut tentang satu tagline Nike, jadi Tuan Susu pun ada sebut itu tagline Nike. Dia kata anybody with the body is an athlete.
Jadi bila dia ada satu tagline begitu dan cara cara bagaimana jenama itu dikomunikasikan ini sampai kepada pelanggan, pelanggan tidak lagi melihat bahawa mereka perlu jadi seorang sportsman, ahli sukan baru boleh membeli kasut jenama Nike atau pakaian jenama Nike contoh. Jadi dia dah memberikan satu keadaan di mana kita boleh mengambil jenama itu, menggunakan jenama itu walaupun kita berbeza. Walaupun kita bukan atlet, walaupun kita bukan sportsman kan. Ya, jadi perkara-perkara ini sebenarnya merupakan satu perkara yang kita lihat adanya perubahan, perubahan keperluan dan juga cara bagaimana kita membina hubungan pelanggan tadi. Okey. Jadi kita juga kita juga dalam keadaan itu sudah tiba masanya untuk kita melihatlah apakah apakah cara kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan pelanggan-pelanggan kita atau bakal pelanggan kita tentang bagaimana kita kata kita nak bina hubungan yang lebih baik dengan mereka supaya mereka menggunakan jenama ataupun produk kita itu dengan rasa gembira, suka, dapat hidup harmoni dalam keadaan yang berbeza. Jadi kalau macam kita bercakap tentang konteks keusahawanan pun begitu, bagaimana kita nak hidup secara harmoni dalam keadaan berbeza. Tuan-tuan perkaranya. Okey, dekat sini ni office taklah ni dia dekat dengan masjid. Jadi ini tengah orang kata jemaah tengah bersedia untuk solat asar ya. Jadi kepada tuan dan puan mungkin lepas ni kita pun sama-sama solat asar ya. Solat asar sebelum macam saya sebelum balik solat asar dululah ya. Okey, itu selingan. Seterusnya tuan dan puan bila kita sebut tentang orang kata apa pemasaran ni tadi kan, ataupun kita kata nak jaga hubungan pelanggan, dia bukan tentang nak memasarkan saja. Kerana kita nak jadikan ada satu engagement ataupun connection dengan pelanggan kita itu tadi. Jadi dia juga melibatkan kepada perkara-perkara yang berbentuk kita nak memberi kepada mereka pilihan yang lebih banyak. Jadi dia tidak terhad kepada perkara-perkara atau tidak terhad kepada perkara-perkara tertentu saja. Jadi ini sebenarnya yang berlaku sekarang yang tuan-tuan puan lihat kita sendiri kalau kita nak beli sesuatu kita nak yang banyak pilihan. Itu sebabnya antara mengapa Shopee sangat popular kerana dia banyak pilihan dalam tu. Tapi ada satu faktor penting tuan-tuan puan dalam beberapa buku pemasaran memang disebut antara perkara penting itu adalah faktor F. Faktor F tu dia sebut bila pelanggan ini dia ada hubungan sesama mereka, siapakah yang penting apabila mereka nak menjalinkan hubungan tu adalah F yang pertama tu dia family, friends, fans, followers. Jadi dalam dunia sekarang ini sebenarnya mahu tak mahu, contohnya waktu pandemik kita memang orang kata itulah yang paling dekat kita ada engagement dan mereka lah sebenarnya yang banyak memberi influence kepada bagaimana tingkah laku kita sebagai seorang pelanggan. Jadi begitu jugalah hakikatnya di luar sana. Jadi tuan dan puan, kita kata pelanggan kita itu kena jadi friends, kena jadi friends kepada jenama kita. Mereka mesti jadi friends kepada jenama kita supaya itu caranya kita dapat membina hubungan yang lebih panjang, lebih lama dan berulang-ulang. Jadi kita tak heran kerana dalam perniagaan memang kita sebut kita mahu pelanggan itu supaya kekal dengan kita, beli banyak dengan kita, beli lagi dan lagi daripada kita. Jadi pilihan yang ada tak boleh terhad dan dia kena terbuka. Dia kena open lah maksudnya. Kalau antara perkara yang kalau tuan dan puan experience dekat Shopee lah ataupun Lazada ataupun beberapa platform lain adalah di mana ada banyak pilihan. Itu yang menyebabkan tuan dan puan rasa okay, faktor-faktor F itu tadi akan jadi penting. Recommendation macam apa yang family kita guna, kawan-kawan kita guna, followers kita recommend, fans kita recommend contohnya. Jadi itu juga antara apa yang berubah tentang tingkah laku pelanggan yang memang dah lama berlaku. Cuma kali ini bila kita melihat secara objektif perancangan-perancangan kita menjelang tahun 2023 ni kena ada alignment kepada perkara-perkara berikut. Yang ketiga tuan dan puan sebenarnya dia tentang community. Tentang komuniti, tentang kumpulan-kumpulan yang memberi pendapat. Jadi kalau tuan-tuan lihat bila kita cari di kedai Shopee contoh kita akan lihat review apa orang-orang lain yang dah beli cakap tentang produk tersebut. Kalau kita nak pergi kedai makan, restoran pun kalau kita tak tahu kadang-kadang kita Google dan kita tengok review berapa star ataupun apa yang orang komen dekat situ. Kalau orang komen makanan sedap tapi lambat, ataupun mereka kata servis sangat cepat walaupun makanan biasa-biasa contoh. Jadi pendapat community ataupun kita kata the community opinion ataupun the community reviews
Orang yang tinggalkan review tu akan menjadi juga antara faktor yang memberi kesan kepada tingkah laku dan juga cara pelanggan kita membuat keputusan. Jadi tuan dan puan, ini antara tiga poin penting jugalah yang saya dapati hari ini sepanjang perbincangan hari ini. Sebenarnya dari pagi tadi, 10 pagi sampai 3 setengah petang tadi, kami masih membincangkan tentang aktiviti dan juga rancangan untuk tahun akan datang di Startlah ini. Jadi saya melihat sendiri beberapa perkara yang saya nampak di mana rancangan kita itu perlu berbentuk, boleh berubah. Boleh berubah kerana kita tak tahu tuan dan puan. Jadi mungkin keadaan semasa itu akan mengubah banyak tindakan-tindakan ataupun rancangan bisnes kita. Jadi kita kena bersedia juga. Kita bukan hanya ada business plan, tapi kita kena ada business continuity plan. Kan sekarang ni tuan dan puan banyak buat strategic plan kan untuk bisnes. Tapi tuan dan puan masukkan elemen sekali, the business continuity plan. Jadi dalam business continuity plan ni, sekiranya tuan dan puan dah bersedia masa pandemik terdahulu, maka sebenarnya framework itu tuan dan puan boleh salin semula. Tetapi kalau tak ada, kali ini mesti adakan. Kali ini mesti adakan. Jadi dalam keadaan semasa kita mesti bersedia. Sekiranya kita tidak lagi boleh travel macam mana, sekiranya kita tidak boleh bertemu ataupun pergi ke lokasi pelanggan bagaimana. Jadi semua ini, perkara-perkara ini mesti memang dah ada. It must be in place within our strategic plan. Dia mesti ada dah guys tu. Jadi kalau ada yang tertinggal, ada poin-poin yang tertinggal tu, mungkin boleh review semula strategic plan kita. Dan tuan dan puan, tentang membina hubungan pelanggan ini juga mesti masuk dalam kita punya rancangan yang berbentuk strategik itu. Apakah perkara-perkara yang kita nampak membolehkan pelanggan-pelanggan kita kekal menjadi sebahagian daripada rangkaian ataupun orang kata penyokong jenama kita walaupun mereka berbeza. Tapi masih dapat hidup harmoni dan menggunakan jenama kita tu dengan baik. Jadi kita lihatlah apakah yang kita perlu buat untuk memastikan adanya hubungan pelanggan ini. Kerana tak macam dulu dah tak macam dulu. Kalau sekarang orang kata beli ubat gigi orang nak Colgate, tak. Sekarang orang dah banyak pilihan lain dan Colgate itu hanya sebagai satu nama saja, bukan menjadi pilihan jenama kepada semua orang. Begitu juga orang kata tentang Pampers. Sekarang orang tak lihat jenama Pampers, Drypers, tetapi mereka melihat sebagai pilihan. Pilihan dan perangai pelanggan kita sudah berubah dari masa ke semasa. Dan yang kedua, kita kenal pasti bahawa ada faktor penting bagaimana pelanggan membuat keputusan. Faktor F tu tadi, family, friends, followers, fans. Jadi seterusnya yang ketiga baru kita sebut tentang bagaimana penglibatan orang kata social support, community, ataupun orang kata kumpulan-kumpulan yang memberi pandangan dan pendapat melalui social media terutamanya, ataupun platform-platform penting yang digunakan oleh umum dalam komuniti tertentu untuk memberi reviews ataupun pandangan mereka kepada servis ataupun produk-produk yang ditawarkan di luar sana. Jadi tuan dan puan, saya doakan semoga, doakan kami juga, doakan saya juga supaya kita sentiasa berada dalam keadaan sihat dan diberikan kekuatan untuk terus menjalankan rancangan-rancangan yang sudah ada, mereview semula rancangan-rancangan yang ada, yang akhirnya kita kata kita mahu berhenti melakukan perkara yang kita tak perlu lakukan, kita mahu perkukuhkan apa yang sudah baik, kita mahu cipta lagi perkara-perkara baru supaya dia menjadi lebih baik. Jadi untuk itu tuan dan puan, alhamdulillah masih lagi kita mengekalkan prinsip 5 sebelum 5 Jadi buat masa ni alhamdulillah dalam keadaan sihat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan ada masa kelapangan. Jadi kita upkan video-video begini di page ini untuk seterusnya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.